Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Diawali dengan yang enak-enak nih, sarapan pagi. Sarapan pagi ala Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Wow, enak-enak sekali ya makanannya. Luar biasa deh. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting yang cantik jelita. Di sini Ayu Ting Ting masih ya di distrik KP. Wow. Sama nih kayak idolanya. Ayu Ting Ting lagi makan es krim nih. Sama ya, sama Lidong Wook. Wow, cakep banget deh. Gayanya juga hampir-hampir sama tuh. Ayu Ting Ting is the best deh ya. Dilansir dari akun Instagram, kamu berhadapan dengan orang yang dicintai. Orang yang mencintai lebih dulu akan selalu menjadi pihak yang lebih lemah. Begitu tulis kamu-kamu di akun Instagram pribadinya. Memberikan caption Ayu Ting Ting yang sedang memakan es krim ya, bersama sang idola Ayu Ting Ting dari negeri jiran sana. Semoga apa yang diharapkan Ayu Ting Ting bisa terkabul ya, amin ya robbal alamin. Dan dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, good morning from anak cantik yang berani sama hewan, enggak kayak bundanya takutan. Hebat anak bunda, top lah ya. Di sini terlihat ya ada Ikis nih yang sayang banget nih sama binatang kecil ya. Ikis pinter banget tuh ya megang ular. Ih, Mimin jadi geli deh yang namanya ular, ya Allah. Kemudian di sini juga ada Ikis nih sama kucing cantik. Dan di sini kayak kucing tapi bukan ya, entah apa deh namanya. Yang penting Ikis hebat betul ya, nggak takut sama binatang kecil, luar biasa deh. Kalah Mimin. Wisata ini ada di Lembang Bandung pemirsa, tempatnya di Lembang Park Ju Bandung. Jadi bagi sahabat semua yang ingin kayak Ikis nih pegang-pegang ular, ih licin dan geli banget deh ya liatnya. Yuk langsung main ke Lembang Park Ju Bandung. Pastinya menyediakan dan memang sudah disediakan ya binatang-binatang yang lainnya. Berita selanjutnya di sini kita melihat nih ada Ayu Ting Ting bersama Aliancer yang sedang mengomentari status Instagramnya Lee Dong Wook. Di sini Aliancer sarang Hey Alpha, CC Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting juga di sini ya. Hey Alpha, Lee Dong Wook official. Wow, saking ngefansnya Ayu Ting Ting sama Lee Dong Wook. Si ganteng dari drakor Korea. Wow, ganteng banget ya. Pantesan nih Ayu Ting Ting begitu ngefans sama Lee Dong Wook. Mimin doakan suatu saat nanti Ayu Ting Ting bisa bertemu berjabat tangan dan ngobrol bareng bersama artis pujaannya Lee Dong Wook ya, amin ya robbal alamin. Dari status tersebut dari Marlina Nina mengomentari status Ayu Ting Ting dan Aliancer ya. Itu Aliancer nyebut opa tapi pakai kasih tahu Ayu. Kalau sudah izin ke Ayu, ngakak juga ya Aliancer. Kalau ada apa-apa selalu bobo Ayu nih, apalagi soal Lee Dong Wook official. Wah, si keren ganteng. Dan meninggalkan berita si keren dari negeri jiran sana, di sini ada bayi mungil nih ya. Di instastorynya Ayu Ting Ting dari Amilse, di sini ada bayi mungil kecil nih pengen ketemu sama kakak Ikis, tante Aliancer, Ayu Ting Ting, ibu mam Ayu Ting. Untung tante Ayunya lama di Bandung, cepat sembuh ya mu. Ah, love you dari Ayu Ting Ting. Di sini ada bayi cantik nih ya. Bayinya dari Amilse ingin bertemu dengan tante Ikis dan juga Ayu Ting Ting bersama keluarga besar, mungkin mau silaturahmi lebaran ya. Tapi sayang nih Ayu Ting Ting yang masih jalan-jalan di Bandung pemirsa, jadi adik kecilnya belum bisa bertemu nih. Doakan ya, semoga Ayu Ting Ting dan keluarga cepat pulang deh ke Depok. Amin ya robbal alamin. Dan keseruan lainnya di sini ada Ayu Ojak nih bersama sang cucu tercinta Bilqis Humairah Rajak lagi main di
motor legend nih sepertinya, asik. Hahaha. Caption dari Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang makan es krim ya, dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan es krim Jo. Aha, enak ya. Di sini ada Dinar Candy mengomentari status Instagramnya Ayu Ting Ting. Siapa yang tidak kenal dengan Dinar Candy ya? Wanita yang selalu tampil cantik dan modis. Dinar Candy menggoda makan es krim. Love untuk Ayu Ting Ting. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sangat menikmati ya perjalanan liburan lebaran saat ini bersama keluarga. Lain di sini datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Selalu bersyukur alhamdulillah ya Allah, happy karena cerah hari ini. Terlihat di sini Mom Ayu Ting bersama Ayah Ojak nih lagi mainan burung ya, seru sekali sepertinya. Ini doakan semoga Mom Ayu Ting, Ayah Ojak sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang halal serta berlimpah dan selalu ceria nih ya, menunggu masa tuanya bersama cucu dan anak-anak tercinta. Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting dan Ayah Ojak. Dan bagi sahabat semua di rumah, selamat menyaksikan nih ya perjalanan Ayu Ting Ting liburan di Bandung. Bagi sahabat semua yang kangen sama Ayu Ting Ting, yuk saksikan ya hanya di channel ini di Aulia TV. Insyaallah akan memberikan informasi-informasi yang terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat beraktivitas kembali untuk semua sahabat di rumah. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.